Selamat siang guys, kita lagi di markas dan shop 88. Ini bandit masal ya guys. Jadi sebelum perakitan, sebelum kita kirim, tahap QC-nya dari sini. Semua yang sudah dari perakitan di sebelah sini guys. Bandit perakitannya di belakang ya, dari sini. Jadi prosesnya seperti ini. Ini satu unit bandit ya guys. Nah, ini master kita bandit Caimin. Jadi bandit sebelum dari mesin CNC, nah itu mesin CNC nya turun kemari. Nah ini settingernya master 88 Caimin. Nah ini bandit, beliau ngerakit semua ya bandit. Nah setelah dari sini nanti masuk ke QC, dari sini ke QC. Jadi quality controlnya. Nah, di sini ruang grafir. Nah, sini spare part semuanya ya guys. Nah masuk QC di sini. Nah, kontrol di sini semua. Di ruangan ini kontrol. Nah setelah itu masuk tahap uji akurasi. Nah, ini bandit merah, bandit masal. Nah itu jarak tembaknya ya guys, jarak tembak real 25 meter ya, dari sana ke sini 25 meter. Nah ini seperti ini prototip edan. Sebelum kita jual, kita prototip, kita uji akurasi, kita uji power, bahan dural 7075 bersertifikat, bukan abal-abal ya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini Demit Freedom hijau army ya, punya Amar tukang cocot KS88 ya guys. Ini unit pribadi Amar ya, chambernya nebeng. Ini larasnya punya orang Sulawesi, dulur Sulawesi nan jauh di sana, ngacak kita bawa ke markas. Nanti setelah uji akurasi, setelah layak akurasi, kita nggak berani uji nitik, kita grouping seember. Intinya kita grouping rapat, kita kirim. Kita kalau nitik bukan kelas kami lah, tapi 88 yang berbicara itu konsumen. Nah, mimis, uji mimis dari mimis kecil sampai mimis yang paling kecil. Nah, ini rifle primer Stremlin. Ini bis 16 grain ya, kita uji kelayakan ya guys, uji akurasi. Oke, Sun, terima kasih guys. Bersama Amar tukang cocok